Kalau zaman dulu itu kita mengenal salah satu toko di bilangan Blok M basement, namanya Deep Rock. Nah, kita tanya langsung pelakunya, Mr. Budi Deep Rock. Selamat malam, Mr. Budi. Akhirnya ketemu lagi ya, gitu. Setelah sekian lama, Pak Budi. Dari kapan ya? Dari awal pas waktu Hellcrest sempat rilis tuh, iya, Kala Maut. Setelah. Pokoknya setelah nikah agak susah tuh. Susah. Harus kompromi sama waktu gitu tuh, Pak Bud. Terakhir kapan ya? Ya itu paling ya kan. Event tahunan yang biasanya di Teras Agogo kalau nggak salah itu. Oh iya, betul. Jadi kalau zaman dulu tuh setiap mau menjelang momen Idul Fitri, iya. Pak Budi selalu punya inisiatif untuk ngumpulin anak-anak skena event buka bersama ya. Iya. Silaturahmi. Jadi, silaturahmi. Buka bersama ya. Dari situ para baik penggiat musiknya, anak bandnya, kolektornya ngumpul semua di situ ya. Alhamdulillah. Luar biasa memang. Pak Budi apa kabar? Alhamdulillah baik-baik lah. Sekarang ini di tengah masa pandemi kayak gini, ditambah lagi yang tahu kan, Deep Rock sudah tidak di Blok M basement lagi gitu ya. Blok M. Berarti secara kesibukan ngapain aja tuh Pak Bud? Online shop paling. Oh. Pada online aja. Online terus dari yang dulunya kita tahu Deep Rock itu sebagai toko menjual rilisan fisik baik kaset, CD, vinil. Akhirnya merambah ke ranah record label. Iya, alhamdulillah. Gimana tuh Pak Bud, ekspansinya bisa kayak gitu tuh? Kalau wacana sebenarnya dari awal nggak ada sih. Cuma mungkin kondisi ya. Kondisi gimana di Prok itu udah gak punya toko satu. Yeah. Cuma hanya online ya kan. Gimana di Prok ini masih palingnya punya nama lah. Oke. Okay. Ya itu dari situ kepikiran bikinlah record label. Dari... Gitu. Kalau bisa dibilang dari awal sebelum merintisnya nama Deep Rock itu sendiri ya, Pak Bud memulainya itu dari step apa dulu awalnya? Apa memang dulu Pak Bud pernah jadi anak bandnya? Jadi emang... anak band pernah dah. Kalau itu pernah. Oh itu pernah? Pernah. Tapi ya band-band gimana sih zaman dulu suka-suka doang, nggak ada ke faktor ke lebih serius tuh nggak ada. Cuma ya senang-senang aja lah. Kita suka hobi musiknya, terus ada temen ngajak band, ayo ngeband, akhirnya apa ya, kayak lebih suka mengoleksi tadinya. Awal-awalnya tuh koleksi aja. Dari koleksi-koleksi, nonton acara, sampai akhirnya, apa zaman dulu, trader ya? Kita trade. Nah, dari trade-trade itu, akhirnya jual-beli dari hand by hand dah, dari teman ke teman ya kan, dari teman-teman di acara ketemu, akhirnya sampai buka lapakan sendiri. Oke. Okay. Sewaktu jadi anak band itu emang udah di musik keras sendiri, Bang? Enggak juga sih. Oke. Okay. Enggak. Sempat. Tapi enggak dalam waktu yang singkat sih. Tapi ketika menjadi penggiat musik atau bisa dibilang sebagai anak band itu, Pak Bud juga udah merambah ke ranah ini, mengkoleksi rilisan-rilisan fisik. Ya, secara kecil-kecilan aja zaman dulu beli kaset satu aja zaman dulu kan 5.000 itu kita harus nyelengin kan, iya. Susah ya kan, betul. 5.000 itu gede banget zaman dulu ya kan, dapat dari sekolah ya kan, ongkos sekolah apa kan, yang 100 perak, 200 perak kita kumpulin sampai kadang patungan sama teman-teman ganti bergantian, terus sama kita rekam, zaman dulu kan kompo tuh. Oh, yang double deck. Iya, double deck gitu kan. Yeah. Kita rekam-rekam gitu aja, zaman dulu lah. Itu... Ingat susahnya dapat rilisan fisik. Iya, yeah, betul. Iya, karena kondisi keuangan juga ya kan. Kita masih kecil ya kan. Masih muda belia ya kan. Uang dari mana? Palingnya uang-uang SPP kita pakai. Akhirnya setelah itu makin sering memutuskan apa makin serius dan intens untuk mengkoleksi rilisan fisik dari band-band itu? Itu kalau serius sih, saya serius tuh tahun berapa ya, lupa sih tahunnya. Cuman serius ngumpulin gitar api tuh susah. Zaman dulu kan pinjam sana pinjam sini, hilang.
Belum lagi rilisan yang masuk ke Indonesia pada saat itu juga acak kan ya? Iya acak. Tapi salah satu yang bagus di kita, kita dimanjakan sama yang kita suka zaman dulu. Tahun 90-an itu kan hampir musik cadas masuk semua kan? Suffocation hampir semua kan? Betul. Iya kan? Iya. Terus sampai eranya sekarang, malah kayak kita-kita orang yang akhirnya dari label rilis kan begitu kan? Itu karena melihat sikon sama pengalaman kita kan dari zaman dulu kan? Kita susah dulu ya kan? Sekarang akhirnya merambah ke record label, jadi pikirannya gitu, kenapa kita nggak sekarang? Karena label-label yang toko-toko yang dulu menjual dan punya label juga itu kan nggak rilis sudah. Yeah. Mereka nggak rilis kan musik cadas. Betul. Tarik ke pop lah, ke level-level yang umum lah. Kalau bisa dibilang udah nggak ada kali. Kalau kayak Aquarius terakhir-terakhir mungkin dia masih Mastodon lah apa, masih ada kan, Slayer masih ada. Yeah. Cuma kan nggak intent. Dulu kan hampir semua masuk. Di sana Aquarius berapa banyak, ya kan? Terus Indosmar Sakti itu kan? Iya. Itu salah satu orang kepercayaannya Indosmar Sakti yang dia kita temenan. Pak, kenapa Pak? Udah nggak rilis lagi? Nggak laku kata dia. kita rilis country lah, pop apalah yang maksudnya khalayak umum suka gitu kan. Dan kita mau rilis-rilis yang metal juga. Tapi sempet sih, era-era masih 2000 berapa ya, dia masih sempet tuh. Cuman ya power metal gitu-gitu band-bandnya. Okay. Sempet Dragon Force itu kan sempet kan? Ya betul. Itu kan Indosmar kalau gak salah. Ya mas, cuman ya dia udah, eranya udah beda ya kan. Udah susah. Dia, ke anak-anak, saya lihat, gue lihat anak-anak akhirnya yang dulu sebagai pembeli, penikmat, akhirnya yang punya label akhirnya rilis band yang kita suka ya kan. Oke. Okay, yeah. Itu karena kondisinya udah gak ada. Betul. Dan ketika akhirnya menjadi kolektor lalu memutuskan untuk berkecimpung sebagai penjual ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dengan nama Deep Rock sendiri, itu berawalnya apa ketika zaman dulu masih di Purwokerto atau memang ketika sudah datang ke Jakarta? Udah hijrah itu, udah hijrah. Oke. Okay. Karena lihat kondisi kan. Iya. Yeah. Kalau nama Deep Rock itu, kalau nggak salah, gue bikin tuh 98 lah. Era 98. Itu sebenarnya bukan Deep Rock. Aslinya itu bukan Deep Rock, tapi Deep Rock. Oke. Iya. Deep Rock pakai N. Iya, yeah, Deep Rock. Iya kan, teman, bikinnya stiker dong, bro. Apa Deep Rock? Dia pikir deep yang sekarang di dalam itu. Lah kok begini? Maksudnya Deep Rock di bawah kan, kita awal mulanya di pelataran itu kan. Di Taman Kuning itu di pelataran. Pelataran toko, depan toko. Itu tempat pertama ya? Pertama, itu depan konter-konter kalau yang udah pernah ke Taman Puring era sebelum ini ya. Iya. Itu di seberangnya itu ada ruko-ruko konter-konter HP itu di pas di pelataran, setelah pelataran itu di pinggiran trotoar itu. Tapi emang itu disewakan. Okay. Itu pertama di situ. Terus sampai jam 5 kita baru pindah ke Blok M di tempat Taman Marta Tiahahu kalau nggak salah namanya. Ada pancuran, ada patung gajah di situ. Itu pakai lilin zaman dulu. Dan itu banyak teman-teman yang nongkrong di situ, anak band semua banyak di situ. Karena kan era segitu kan emang Blok M kan pusatnya kan. Betul. Kalau kita bilang mall zaman dulu mana lagi ya ada? Cuma ada di selatan ya Blok M Mall. Nggak ada lagi. Mau di mana? Nggak ada dulu. Itu emang jadi pusat. Pusat tongkrongan anak-anak underground dulu kan, di terminal. Jadi di pada taman. Saat pada saat itu orang mau cari rilisan kaset CD untuk segmen musik-musik cadas, patokannya udah tahu tuh di mana. Iya, betul, udah tahu. Dan teman-teman yang ngeband juga nitip di kita kan, di anak-anak semuanya.
tongkrongan di situ. Jadi di seberang Blok M Plaza, yeah, ada di depannya itu lebih anak-anak punk, hardcore punk dulu. Oke. Okay. Terus di taman kita nih yang rock metal lah kebanyakan. Walaupun ada yang lain sih ya, tetap namanya jualan rock metal. Nah, gua sendiri, gua memilih rock dan metal sesuai dengan apa hobi gua, selera gua, gitu. Okay. Terus tadi Pak Bud bilang anak-anak juga nitip di situ. Berarti pada saat pada waktu itu band-band yang merilis album mereka juga sudah melakukan titip distribusi di lapak-lapak gitu ya? Udah. Dulu yang gue inget banyak sih, banyak juga teman-teman yang nitip di situ. Oh, sama okay, label-labelnya kan? Label. Label-label temen. Kayak oh, Iwan ESP ya kan? Oh iya. Kayak gitu-gitu nitip juga di kita. Konsinyasi zaman dulu hampir semua kayak konsinyasi deh. Belum ada beli putus. Jadi label-label kayak apa Extreme Soul Production, ya, punya rilisan ya, apa, ntar distribusi salah satu titik distribusinya ya tempatnya Pak Budi ya, gitu. Oke. Dan sistem itu kan sampai sekarang masih dijalanin kan ya? Masih dijalanin. Berapa lama itu Pak Budi akhirnya di Taman Puring ke Blok M? Itu era 98 sampai era 2000 berapa ya? Sampai jauh kok itu, sampai 2006 kalau nggak salah masih deh, terakhir deh di taman itu. Karena kan taman itu banyak preman, itu sering berantem. Wah parah. Kalau malam minggu nih, botol pada preman, apa ada yang parah, botol. Aduh, pernah nih kejadian pecah, tumpah di atas kaset dagangan kita. Yeah. Udah malam-malam dah, kita gelar, kita uapin ya kan, kita kipasin. Aduh, suka dukanya tuh. Part of journey-nya tuh. Iya. Itu seru itu, tapi seru. Benar-benar. Sangat seru itu. Itu ngomong-ngomong Taman Puring yang dulu sempat saya datengin itu nggak, Pak Bud? Yang di lantai atas? Mm-hmm. Yang itu bukan? Iya, Taman Puring itu. Tapi zaman dulu bukan di situ, belum di atas. Itu era dulu gue di situ, 98 itu masih Taman Puring zaman dulu, nggak ada tingkat. Oh. Dan itu di dalam udah penuh. Dagang lama kan, ya. Itu gue kedapet di seberangnya, depan kantor polisi pas. Jadi pas gitu. Waktu tahun berapa itu ya, awal-awal pertama kali pindah dari Surabaya ke Jakarta, akhirnya dapat kontak Pak Budi, ya. Dari siapa? Mas Pur, Dapat merchandise Surabaya itu, akhirnya main ke Taman Puring, lantai atas, di mana di situ bus kita naik ke atas tuh nggak ada kepikiran, ya. Jadi nggak ada, nggak bakal ada orang jual CD di situ. Kipas angin, tukang jahit, iya, kan gitu, elektronik. Semua jadi satu ya kan. Tiba-tiba ada Pak Budi di sini. Pasti ada rilisan fisik. Lalu gak lama setelah itu akhirnya Diprok pindah ke daerah Blok M Basement itu ya. Di Basement. Buka di itu namanya Blok M Square. Di Basement. Blok oh M iya. Di Basement. Per tahun berapa itu Pak Bud? 2013. Sampai di? Sampai 2016. Akhir, pas gue sakit itu ya, cabut. Padahal pas waktu kita pindah ke Blok M, itu kan kayak ibaratnya tempat orang kalau misalnya mau cari album, rilisan fisik, memang pusatnya semua di situ kan? Pusatnya, sampai sekarang pun masih pusatnya. Cuma gak tahu kenapa ya, ketika gak cuma saya sendiri, teman-teman dari luar kota pun ketika datang ke Jakarta, wah gue mau cari album-album band-band thrash metal, death metal nih. Dari mereka sendiri udah terpikirnya deep rock. Mindsetnya udah ke situ ya? Iya. Cara ekspansinya gimana tuh Pak Bud, sampai bisa terbranding begitu? Kalau gue, mungkin ya gue pribadi dulu promo kan susah ya kan? Iya. Apa keterbatasan gue, maksudnya gak ada apa-apa gitu. Gue dulu satu emang cari barang lebih ke rock dan metal. Iya. Kedua, eranya band-band masuk ke sini Indonesia, band-band bule. Mulai dari Halloween, Napalm Death, Kreator dan sebagainya kan. Nah, itu gue terpikir dulu dari situ. Gue sih enggak pernah, karena teman-teman semua kan yang bikin IO dulu kalau enggak salah kan si Ombat kan. Ombat Tengkorak sama adiknya tuh.
aduh siapa lupa Mi, namanya Ucok Nasution ya kan, Mipro. Itu kan teman-teman semua kan. Suatu ketika mereka kontak, Pek, lu mau jadi tiket box nggak? Gue langsung wah, tiket box konser itu ya. Oke, gue langsung terpikir, wah ini salah satu yang bisa gue bikin promo nih ya kan, kan saya barter promo dong. Dia kan keluarin flyer ada di Prok ya kan, itu satu-satu gue satu-satunya apa ya terpikir itu promo gue itu. Satu kita promo, kedua dari persenan kita dapat, tiket pun kita dapat kan. Ya udah dari situ gue promo, dari situ karena gue nggak ada milis atau apa, nggak ada gue sama sekali. Dari situlah gue lihat celah yang ada di situ. Ini salah celah yang harus gue jalanin ya kan. Ya alhamdulillah sih. Dan alhamdulillah ya emang semua teman-teman sendiri ya, IO itu teman-teman kita sendiri gitu. Jadi gue tuh nggak pernah selama gue jadi tiket box kan tuh banyak banget kan. Ya dari sini alhamdulillah gue nggak pernah kontak mereka, tapi mereka kontak gue. Dari situ mungkin ya alhamdulillah dah. Ya dari situ apa ya, keyakinan gue harus terus di sini, ya itu dari situ gue. Akhirnya banyak pihak-pihak dari luar juga mendukung perjalanan ya, CD Box sendiri gitu. Dan hampir di setiap konser-konser band-band luar, yang nggak luar juga sih, band-band lokal juga. Lokal juga ya. Pasti kita ketemu yang namanya Pak Budi lagi. Terus sama satu lagi gandengnya siapa? Andain, Mas Bimo. Bimo ya. Ya dulu kalau yang lebih lama anak-anak kan ada Kelly Stribon. Kelly Stribon ya. Bimo Andain, ya kan? Itu yang terus nitip tuh ke gua, salah satu label-label lokal yang nitip. Eranya sama Pak Budi? Eranya sama tuh. Eranya apa? Era startnya antara Deep Rock dan Undying atau Stillburn tadi? Atau ya, memang kayak gak jauh-jauh juga deh. Apa? Hampir-hampir sama mungkin kayaknya. Mungkin karena ini juga ya, circle-nya ya memang di situ. Iya, di situ sama sih orang-orang itu. Sebenarnya sampai saat ini sama aja kan? Betul, betul. Sampai akhirnya ada generasi mudanya, contohnya seperti Denny dari Brutal Mind ya, juga. Iya, Brutal Mind itu salah satu. Waduh. Label hebat tuh untuk sekarang. Label yang lebih tersegmen ke Brutal Death Metal. Brutal Death, ya. Nah, untuk Deep Rock mengambil keputusan sebagai record label sendiri, berarti kan perlu kurasi talent nih Pak Bud. Band-band yang dirilis itu kan berdasarkan apa standar yang Pak Budi tentukan kan? Betul. Ada standar khusus nggak sih buat itu? Nggak ada sih. Jadi lebih ke apa nih? Kalau secara prosedurnya band yang mau dirilis under Deep Rock Record itu? Kalau gue kalau untuk lokal gue baru satu sih, baru Motless aja itu aset. Motless ya. Banyak kan band bule sih ya. Gue baru tiga sih, tiga band, Mr. Index. Tahun terakhir. Ya. Buat Incantation juga album yang terakhir, sama terakhir kemarin Sekretal Remain. Sekretal Remain. Ah, itu aja, baru tiga. Kalau untuk fisik dan merchandise ya. Iya, betul. Kalau yang lain merchandise sudah lumayan banyak gitu. Ya udah lumayan lah, ada Savo, ada Abad. Abad ini yang kali ketiga nih gue rilis cover. Yang cover dua, yang sekarang sih dari lagu atau apa itu. Abad Immortal. Iya, Abad Immortal. Kapan Pak Bud mulai korespondensi ke pihak luar? Sampai akhirnya terjalin kayak kerjasama Pak Budi bisa ngerilis merchandise mereka, album mereka gitu. Itu kan korespondensi itu ada, kita nggak langsung band juga sih. Ke record? Label, record label biasanya. Oh, seperti Century Media. Iya, Century gitu. Media, terus Season of Mist, atau apalah yang udah kita ini kan, Nuclear Blast itu kan. Wow. Gak semua, jadi deal itu gak semua dari band. Ada yang band gak bisa, labelnya yang bisa. Ada labelnya bisa, bandnya gak bisa gitu. Okay. Tergantung kontraknya, beda-beda itu. Pak Budi udah melakuin itu sejak kapan? Era-era ini aja, pas label ini jalan. Oh. Label kan baru 2 tahun kalau gak salah. Hampir setahun lebih lah. Udah setahun lebih kalau gak salah. Berarti setelah udah adanya di Prok Record itu ya? Iya.
Gara itu. Mau gak mau kan harus, ada juga yang band ngontak sendiri, ada. Itu salah satu yang gue kaget, yaitu si Blood and Blood Incantation itu. Kan pertama rilis lewat Century Media. Betul. Century Media itu cuma berhak rilis fisik. CD, vinil, kaset. Itu bisa izin mereka. Tapi mereka gak punya hak rilis merchandise. Oke. Okay. Akhirnya dikontak, gak dibalas. Suatu ketika, suatu malam nih, ada DM di IG di Pro. Wah, dia merekalkan diri kan. Wih bro, apa kabar lu? Gue nih, gitaris dari Blood Incantation. Gue kaget kan. Wah, ini rezeki gue nih. Itu sangat sulit. Kabar dari teman-teman, ini band emang susah. Iya. Yeah. Salah satunya tuh kalau nggak salah yang ngontek pertama kali itu si Rotten Zombies. Oh iya, iya. Nah dia kan, dia ngontek untuk bikin patch. Sama sekali nggak digubris. Buru-buru dibuka kata dia. Terus temen ada juga dari label kan. Iya. Yeah. Ah buru-buru dibuka mas. Emailnya, oh gitu. Gue kaget dong. Suatu ketika dia tiba-tiba DM memperkenalkan diri lagi. Gue dari, gue ini nih. Kan mereka namanya beda semua di IG. Gak sesuai sama di risan fisiknya kan? Iya, iya, iya. Di situ kan beda semua tuh kaget. Terus, gue bisa beli gak risan CD gue yang rilis di Pro? Bisa, oke. Okay. Mereka beli albumnya sendiri gitu, iya, tapi yang dirilis under di Pro. Okay. Langsung kita kirim. Distribusikan Brutal Man kan? Iya. Yeah. Gue kontak Den nih, Den, si Ben nih, gitarisnya Blood Incantation, kontak gue nih, minta apa, mau beli CD, ya udah kita kirim aja free, udah kita kirim 20 biji kalau nggak salah. Oke. Tapi gue, otak gue udah, bisnis nih harus jalan, lu gue kasih 20, gak gratis ya kan, anggap aja pelicin kan, udah, gue langsung, bro, gimana nih? Gue mau rilis merchandise lu, tapi gue nggak bisa kemarin kontak Century Media. Iya. Mereka bilang nggak ada hak untuk itu. Hmm. Wah langsung itu dia asik seorangnya. Oke bro, mau yang mana? Terserah udah, bilangin aja udah. Akhirnya deal di situ. Itu langsung ke personal tuh ya? Ke personal langsung. Dengar-dengar emang itu leadernya. Oke. Orangnya asik. Sesama pecinta musik ya kan, yeah, betul, dan betul, emang betul. Dia kolektor. Oh. Gue lihat dari posting-postingannya, emang kolektor berat. Berarti ya nggak bisa dipungkirin ya antara rilisan fisik dan merchandise band tersebut itu jadi kayak satu kesatuan ya ngelengkapin. Yeah, betul. Kalaupun ada beberapa band yang di prok tidak rilis secara rilisannya, tapi merchandise-nya ada. Ada, gitu. ada. Selain dari band-band tadi itu, Skeletal Remain, itu kan yang udah rilis. Coming soon-nya apa, Bu? Coming soon, kalau yang rilisan fisik, coming soon, belum sih. Belum ada nih, baru merchandise, baru jalan merchandise. Buat talent lokal pun belum? Lokal juga belum. Oke. Okay. Nah, untuk kurasinya seperti itu, karena tadi kayak seperti ada apa ya, kalau misalnya saya lihat kerjasama antara si Brutal Man sendiri dengan Deep Rock itu, apa kuratornya dua orang antar dua label ini gitu? Iya, dua label. Oke. Okay. Jadi kan kalau kita lihat ya, Brutal Man sendiri kan dia identik dengan band-band yang ya, brutal, sangat berakar-akar. Brutal ya, abis. Abis banget. Padahal zaman kapan ya pas waktu sempat main ke Deep Rock dulu, dia si Denny, zamannya Denny belum married tuh, dia baru nge-license kembali band Jihad ya? Oh iya betul, Jihad, iya betul. Dari Bandung, terus setelah pasca itu tuh semakin total banget dia di akarnya. Oh iya, abis, hebat. Salah satu label hebat sekarang. Sampai-sampai ada band teman kita sendiri, bandnya Daniel Blood Driven, dia yang akhirnya nge-push mereka buat, udah deh, ini waktunya lu rekaman.
Project Denny itu. Iya, yeah, benar-benar. Terus dia yang cari talentnya sendiri. Iya, gitu. hebat. Mau bisa dibilang dia selain sebagai record label, produsernya juga berarti. Nah, betul. Jadi kalau zamanku dulu kan ada nih, ketika kita bikin, kita beli satu kaset, selain kita dengerin musiknya, kita baca bukletnya. Iya, itu kenikmatannya itu. Euforia kayak gitu kan. Kita lihat thanks-nya kan, thanks-nya siapa aja di band-bandnya. Dari situ kita kenal band-band itu ya kan. Betul. Walaupun kita nggak pernah tahu fisik album tersebut kan, tapi dari band-band itu kan kita, oh ini pasti kalau ada band ini keren nih, ini temennya band ini gitu kan. Iya, betul. Nah, untuk di ranah musik yang Pak Budi gandrungin sekarang ini pun, dari kacamata Pak Budi sendiri nih ya, penurunannya drastis nggak sih dengan adanya digital platform ini? Atau memang di ranah musik keras ini orang-orang kolektornya memang die hard banget? Iya, kalau gue lihat sih di musik keras itu die hard fan-nya lebih beda lah dibanding musik lain kalau menurut gue. Oke. Ada yang triple ya kan, ada yang vinilnya beli, CD-nya beli, kasetnya beli, kaos pun dia beli, termasuk gue. Oke, berarti selain menjadi pedagang, kolektor tetap ya? Iya, koleksi. Koleksi bisa dulu. Sekarang jadi masuk ke rak koleksian, beberapa momen ke depan ntar jadi barang dagangan gitu. Lumrah ya, itu ya. Subsidi silang deh, Bapak. Subsidi silang. Itu harus cerdik-cerdik tuh ya kan. Aduh, gimana nih? Tapi pas BU, mau gak mau kita lepas dulu ya kan? Lepas dulu ya. Tapi kita tahu yang terlepas, gampang lah ntar kita bisa cari lagi ya kan. Linknya kan di situ. Oh, ada perhitungan begitunya. Iya, kasus yang masih fresh ingetan gue itu, Bolt Thrower, album Realm of Chaos. Iya. Itu kan kalau sekarang kan gambar robotnya kan yang baru tuh. Kartun gitu aneh dah. Betul. Yang dulu kan game tuh. Gue gak tahu itu. Gue masih zaman masih 2010 kalau masih gue masih sering beli, masih sering jual tuh. Gue jual standar. Okay. Harga standar kan, gue nggak tahu. Suatu ketika gue dikasih tahu kalau itu udah nggak ada bud, karena kontrak sama game itu kelar udah. Jadi mau nggak mau dia artwork baru. Jadi kalau gue bilang gambar robot gendut, lucu gitu gambarnya. Gue sebel banget. Ah, pas gue dikasih tahu temen gue, bener. Habis itu gue nyari nggak pernah dapet. Buka Discog pun, buka apa, adanya robot yang itu. Dan yang cover sebelum, padahal itu repress, bulan ban press gitu kan. Itu harganya mahal. Artinya, gue ingat kan, gue ingat juga teman-teman gue yang sering beli kan. Yeah. Oh, si A punya nih kayaknya. Dia lebih cenderung ke trash kan. Gue tawarin aja, lu mau, yaudah, lu bolt thrower gue, trat aja nih sama ini. Alhamdulillah dia mau. Nah, dari situ udah gak pernah gue jual lagi. Okay. Itu ada pengalaman itu banyak lah ya kan. Yang masuk ke rak koleksian Pak Budi sendiri selain musik keras ada nggak sih? Ada. Gua nggak pure musik keras sih, tapi 75% keras. Oke, okay. Iya. Yang di memori kita masih melekat aja kayak gua bela-belain beli vinilnya Nirvana Amplak itu kan. Zaman dulu siapa yang gak kenal ya? Yeah. Era 90-an ya kan awal. Itu gue kejar vinilnya. Karena itu memorable banget ya kan? Iya yeah, betul. Terus biasanya gue juga cenderung gak cuma enak didengar ya. Tapi sound outputnya. Itu emang juara itu. Yang amplak itu. Dan alhamdulillah gue dapat juga murah itu. Cuma 250.000. Itu kalau kita lihat di Discog. 1000 lebih. Oh, bisa 4 kali lipat malah. Iya. Karena pengalaman aja lah, gue dapet yang kayak gitu, dapet yang kita suka. Terus akhirnya gue suka audio kan. Iya, saya lihat juga Pak Budi punya banyak set speaker yang beda-beda tuh. Playernya juga. Iya, tapi habis. Itu masih era Blok M tuh, habis era Blok M pasca gue sakit, gue jual-jualin. Tapi tetap apa ya,
jual ini, gue pengen ini gitu. Emang gue orangnya suka apa ya, bosenan sama karakternya gimana sih yang ini. Tapi gue nggak mau review dari orang. Gue pengen gue beli, gue pasang sendiri, oh kayak gini gitu. Oh. Lebih begitu. Berarti selain memang penikmat musiknya, penikmat rilisan fisiknya gitu, sound dari pertama, segi audio juga. Iya. Ya audio itu nggak harus mahal sih sebenarnya kalau menurut gue. Iya. Yeah. Maksudnya sebudget kita aja gitu, tapi kita dapat yang sesuai sama ini kita aja. Gue juga awal-awalan juga asal-asalan kan. Dari dulu zaman dulu kita kan kompo gitu kan, tahun 90-an. Iya. Yeah. Terus walaupun sampai saat ini banyak temen, wah gue pakai kompo gue udah enak. Iya, karena yang ada di kompo lu. Lu pakai deck, ntar lu ngomong. Enakan deck ya gitu. Termasuk Daniel. Iya. Yeah. Itu yang gue racunin, salah satu gue racunin. Sampai gila vinil. Sampai ke rumah. Bud, gue udah main vinil. Gue main vinil, Bud. Lu yang racunin. Ya lu harus tanggung jawab, lu harus jual player ke gua. Lah kok begitu nih, ya kan lu ngeracunin, kena ajak. Yaudah lu ambil deh. Daniel sendiri, dia udah sendiri udah lama ya jadi ini ya customernya Pak Budi itu. Iya, dari SMP kalau gak salah dia. Biaman gua di Blok M di taman itu. Anak SMP datang ke Diprok, kaset apa yang dicari Pak Budi? Gua lupa apa yang zaman dulu. Apa Daniel ya? Mungkin ya zaman itu masih kayak grand-grandan kali, alternatif kalau nggak salah deh, gue lupa dah. Oh. Dia inget gue lupa bilang, tapi temen gue itu kan itu buat sering ke taman. Iya ya, gue lupa tuh. Gue kan pelupa orangnya kan. Nah, salah satu apa pelanggan setia. Sampai sekarang. Iya, puluhan tahun ya kan. Dan sekarang pun kalau misalnya datang ke Diprok, ya nggak cuma Daniel doang sih, hampir semua orang nggak hanya datang buat beli CD atau kaset ya, pasti juga mengkonsultasikan banyak hal juga. Iya, ya. Iya, banyak hal. Itulah apa salah satu yang gue suka gitu. Iya, akhirnya. Jadi emang gue pernah dulu awal-awal nih kan, awal-awal gue di blog berdiri, gue bilang, gue nggak mau lu jadi langganan gue doang, tapi lu jadi teman gue. Itu gue, prinsip gue gitu dari awal. Kalau cuma jual beli doang putus kan. Kalau lu jadi teman itu. Oh, jadi prinsip itu yang ada di scene kita itu ya gua bawa itu. Ngomong-ngomong dari semua talent yang Pak Budi sebutin tadi kayak Ball Thrower atau siapa yang meskipun baru Blood Incantation itu kan bisa dibilang dia masuknya ke ranah-ranah musik old school ya? Old school death metal. Yang di era sekarang yang Pak Budi dengerin apa? Ya itu yang tadi salah satunya Blood Incantation yang gue rilis ya. Oh iya. Terus ada Necrots, ada Necrots ya. Terus apa lagi ya? Ya OSDM-nya baru-baru dah. Kan ada fresh-nya sendiri ya kan? Betul. Iya, itu aja gitu sebenarnya. Musiknya itu aja sebenarnya kan ya. Pengulangan-pengulangan lagi. Sebenarnya pengulangan semua sih. Dikemas dengan hal yang berbeda lagi. Kadang ada yang raciknya terlaluan banget, ada yang bolter-bolter banget kan, jadi nggak enak kan. Ya, kita juga cepat bosen juga kan. Kalau gue, ini asik nih, beda nih hari ini ya kan. Jadi dari situlah kalau gue ambil, wah feeling nih, oke juga nih band. Ternyata di sono yang blood in tuh, wah gede juga ternyata. Betul. Kalau di sini kan kita telat selalu. Nggak semuanya gitu, nggak semuanya ke situ juga kan. Emang banyak juga sih teman-teman yang udah suka sama band-band itu, tapi nggak semuanya mungkin ya kan. Iya betul. Karena kan sekarang majalah juga online kan. Yeah. Kalau era gua nih, gua dulu kan paling high musik, ya high kan? Sendiri. Iya, apalagi kan, nggak ada dulu Kawanku gitu-gitu. Tapi kan yang kayak musik rock keras, ya paling high zaman dulu tahun 90-an, nggak ada lagi, ya kan? Iya. Semakin sini makin nggak ada. Makin online sampai. Makin online semua. Teman kita siapa? Mas Bimo sendiri, andain musiknya ada website-nya juga sekarang ya, beralih ke situ. Ya mau nggak mau kayak gitu ya, udah zamannya ya. Betul. Gitu. Udah eranya di situ. Nah, ngomong-ngomong rilisan fisik nih, Pak Bud. Kita di segmen kali ini dapat kiriman dari salah satu band grindcore dari Jogja namanya Cult Zeon. Bisa-bisanya mereka ngerilis
album secara fisik di tengah pandemi sekarang ya. Iya, hebat ya. Hebat. Salut dah. Cool Zion ini band yang diproduseri sendiri. Dirilis sendiri. Support by Vulcan. Bisa kalian lihat nih, Cool Zion. Dari paket CD-nya kalian bisa dapetin poster tentunya. Stiker juga. Ini kalau misalnya cuma ngelihat covernya doang, pasti kita bakal penasaran. Kita dengerin salah satu lagunya, Pak Bud ya, dari Cool Zion. Ngomong-ngomong, untuk tipikal musik-musik seperti ini, kalau di zaman dulu tuh, bukan di zaman dulu, zamannya Pak Budi, kita kenal ada beberapa band seperti apa ya, Brutal Truth. Ah iya betul. Terus apa tuh? Napalm Death. Mm-hmm. Terus kalau menurut Pak Budi sendiri nih, di tengah gejolak distribusi musik secara digital, band-band kayak gini nih tetap mempertahankan idealisme mereka buat merilis fisik, menurut Pak Budi sendiri gimana? Itu harus kalau untuk metal sih, kalau menurut gua. Oke, garis bawah aja. Itu harus. Kenapa bisa punya pertimbangan itu, Pak Budi? Ya selain kita tahu sih, memang die hard anak-anak metal tuh hebat dah gua. Mereka rela ya kan? Uang buat apa? Gua beli riset fisik. Itu banyak. Iya. Yeah. Setelah personal dia ngobrol kalau nongkrong gitu di prok ya kan. Mm-hmm. Ya gitu. Abut sendiri mengalami tuh ya, ada anggaran yang lain yang harus di direlakan. Oh iya. Gua pernah paling gila. Token listrik. Bukan token listrik. Enggak, itu gua masih belum married kalau masalah. Oke. Okay. Gua pernah beli vinil dari teman tuh order kurang lebih ada 30 piece. Itu kalau kita order pasti dong. Pasti selera kita kan. Iya. Yeah. Gue yakin juga laku, Pak. Yakin gue laku ya kan. Heeh. Mm-hmm. Gue order itu Dead. Oh, 7 album. Dari Screaming Bloody Gore? Iya. Sampai terakhir tuh Son of Perseverance. Iya kan? Mm. 7 kan, 7 album. Ateis 3 album. Kan ada 3 album sebelum Piece of Time. Iya, sebelum yang terakhir tuh. Iya, iya. Elemen apa? Apa terakhir? Lupa gua albumnya tuh. Yeah. Jadi itu 3 album. Semua selera gua itu waktunya. Iya. Yeah. Begitu udah nyampe nih. Gua lihat gua pilah-pilah. Sayang juga gua jual. Itu paling konyol itu. Itu 2000 berapa ya? Gue udah kebakaran tuh pas Kapuring kebakaran 2005. Oke. Ke bawah 2006 sampai 2008 kalau nggak salah. Yes. Era itu tuh gue 2007 apa 2006 gue lupa deh. 30 biji kurang lebih. Sayang juga gitu. Padahal era itu gue habis kebakaran itu gue nggak punya barang sama sekali kecuali yang ada di rumah. Ya. Yeah. Itu pun nggak banyak. Era itu gue masih apa ya, masih meniti karir dia. Itu belum banyak dan itu lebih kaset sama CD. Yeah. Cuma gua ya alhamdulillah dari situ itu apa dari kan pasca kebakaran itu pasti gue inget karena kebakaran itu tanggal 13 malam 14 April tahun 2005 tanggal 13 malam 14 itu gua ulang tahunan sampai sekarang gua ingat gua tapi kenangan pahit. Itu kalau nggak salah dua harinya itu Napalm Death yang pertama. Waduh, itu gua nonton cuma pikiran blank, nggak konsen sama sekali, habis total, nggak ada yang tersisa. Ada box set Slayer titipan temen. Iya. Yeah. Itu tersisa
potongan kebakar segini nih bukletnya. Itu inget banget, itu kenangan pahit itu. Tapi dari situ gue nggak ada, tapi gue alhamdulillah era pas itu, tapi Naplan Band gue tetap jalan, gue nonton tuh. Tapi alhamdulillah ada ketemu temen kan, zaman dulu HP doang kan, tapi betul, kan sosmed belum ada kan. Iya, SMS masih. Iya kan, masih SMS. Gue ketemu temen-temen kayak Yoyo Tengkorak atau apa kan. Gue butuh barang, tapi gue gak punya duit gue. Kalau mau titipin aja. Oh. Gue bawa, jadi gue punya HP tuh, cuma harta gue cuma HP. Era itu gue lupa Nokia apa gitu. Masih bisa gue jual 800 apa 2 sejuta gue lupa. Iya. Gue tanya dulu ke bawah, ada kios kosong, berapa? Mang, sekian, siap. Gue jual HP. Gue sewa itu tanpa barang, gue gak punya apa-apa. Cuman yang di rumah gue bawa ke situ. Dari tip sampai semuanya. Sedikit banget lah. Cuma gue dari teman-teman gue bilang gitu. Ketemu teman tuh gue seneng. Senengnya gue mikirnya. Karena kan semua tahu anak-anak gimana, Bud. Ya abis barang gue. Cuma alhamdulillah masih sehat ya kan. Yang penting gue masih semangat nyari duit. Ya udah dari situlah ketemu anak-anak. Gue minta ada barang-barang lu ya kan. Yang udah gak kepake mau genrenya apa aja. Oh iya. Gak harus metal lu bilang. Yang penting apa aja lah bisa gue jualin. Dari situ udah meniti lagi. 2005 gue meniti ulang. Bisa dibayangin ya survive-nya seorang Pak Budi di Prok. Dapat kiriman apa vinil, dead. Mm-hmm. Ateis seneng terus dapat ujian begitu. Iya. Ditutup dengan apa lem deh. Itu ya era itu waktunya 2007 lah, 2007-an, 2008 tuh masih sebenarnya gua masih ini, cuman ya sehabis kebakaran ya lah rezekinya juga ada aja lah ya kan. Betul. Ya, ya, ya. Udah aja lah udah. Ya, gua bilang ikhlas ya ikhlas lah. Dulu gua juga enggak punya apa-apa, gua pikir ya udah jalanin aja gua. Malah itu dari anak-anak kan banyak. Yeah. Di Taman Puring itu kan dulu banyak lah. Mm-hmm. Dulu tuh depan-depanan lah. Itu banyak. Temen tuh enggak gua doang, tuh banyak. Ada yang pang-pangan, ada yang Britpop apalah gitu kan. Yeah. Terus ya itu pertama buka di bawah itu gua duluan. Anak-anak masuk gua ini. Udah gua punya HP lu, gua jual aja HP-nya pulang. Gua bilang, barang datang sendiri pulang. Itu aja gue yakin barang pasti datang sendiri ya. Udah itu merintis lagi dari 2005 tuh. April tuh ingat banget April. Ya barang udah hangus mau diapain? Mau minta siapa ya kan? Betul. Iya udahlah. Yang penting kita udah selamat ya kan. Iya. Yeah. Kita masih sehat ya kan, itu aja cari lagi ya kan. Betul. Jadi yeah. Sampai alhamdulillah sampai survive sampai sekarang gitu. Walaupun gue udah di rumah ya. 2016 gue udah di rumah gitu. Akhirnya memutuskan untuk menutup Deep Rock yang di Blok M dan secara operasional semuanya total di rumah sekarang. Ya. Sebenarnya sih ada teman juga masih peduli sama gua sampai hari ini juga. Ayo Bud, bapak-bapak, tanganan gua. Ayo Bud, mau di Blok M lagi? Ayo. Jadi ada temennya dia tinggal di Amerika, dia mau pindah ke balik Indonesia, barangnya banyak di sana, gampang masalah barang. Gue beli konter di Blok M, lu yang nunggu, barang lu jual aja. Barang gue lu jualin, gitu doang. Jadi gue gak bayar sewa ke dia, cuman jualin barangnya dia. Oh iya. Barang gue juga ada di situ gitu. Emang enak, cuma gue, gue pikir punya orang juga males bilang, apa ya, gue udah gak interest gue setelah gue berjalan online gitu. Udah merasa gini-gini aja lah, deket sama keluarga kan. Oh iya, gitu itu aja. Nilai plusnya. Nilai plusnya deket sama keluarga, ibadah gue juga deket di rumah ya kan, bisa on time gitu. Ibadah, oke. Iya, apalagi yang dicari ya kan. Betul. Pada akhirnya memang semuanya harus berkompromi dengan apapun sih ya. Iya, hikmahnya gue, kemarin gue sakit pas gue sakit itu, setelah terus gue dipaksa online, gue sebenarnya dari tahun 2015 gue bilang ke istri, gue di Blok M gue betah. Secara ekonomi, alhamdulillah gue bagus. Iya. Bagus, cuma secara kesehatan gue gak suka di situ.
itu ruangan AC. AC. Iya. Yeah. Tapi ngerokok semua. Itu yang aduh. Terus gue migran ya kan, sering migran gitu. Bilang ada yang aneh di sini, bilang. Kan enggak ada ventilasi kan? Iya. Iya kan? Semakin gede badan gue, semakin gendut, buncit di situ kan, kurang ajar. Makanya minumnya maunya manis-manis, makan gorengan yang atat gitu kan. Iya, betul. Wah, gak terkontrol di situ, bilang. Gue sebenarnya dari 2015 gue udah bilang ke istri. Mm-hmm. Tapi gue online juga gak berani. Salahnya gue, di blokin gue gak online-online, akhirnya gue pelan-pelan gue online-in, pelan-pelan. Setelah pas total gue di rumah, 2016 itu, ya gue belajar. Tapi dari situ alhamdulillah ya udah jalan sih. Alhamdulillah ya, gue hikmahnya gue bisa deket sama keluarga. Ibadah gue deket, terus pokoknya deket sama keluarga lah udah satu nilai plus bagi gue sih. Ya kan? Kalau kita gue di Blok M lagi nih, balik gue kadang jam 12, iya, jam 11 ya kan. Anak-anak kan tahu sendiri. Betul. Zaman era di prok di Blok M. Iya. Yang lain toko mah tutup jam 8, jam 9, gue jam 12 tutup. Pembicaraan musikal iya masih kan berlangsung. Wah, iya kan, sampai ditegur sama satpam. Iya kan? Benar. Ya, anak-anak juga jam 8 baru datang, jam 9 baru, jam 10 baru datang. Gue tutup, Pak. Buka. Sampai ditegur satpam. Sampai akhirnya iya, pindah tempat tongkrongan dari di proknya ke tempat makan di luar. Atas ya kan, yeah, atasan enak tuh, lesehan. Yeah. Kan? Pernah gue berapa kali pulang pagi ya kan. Gak sehat nih, gak bener pulang. Emang, tapi emang gimana ya? Environment tuh sangat mendukung banget buat discuss musik di situ. Asli emang bagus banget itu. Iya. Bagus banget asli sampai sekarang. Emang keren tuh. Bener. Oke, Pak Budi, last question nih. Dengan adanya Deep Rock ini yang sampai bertahan sampai sekarang nih, harapan Pak Budi ke depannya apa sih? Baik buat Deep Rocknya sendiri maupun buat anak-anak pelaku musik atau ya band ini yang tetap merilis karya-karyanya, albumnya dengan rilisan fisik. Itu harapan Pak Budi apa? Buat Deep Rocknya dulu deh. Ya buat di proxy mudah-mudahan terus berjalan ya. Iya. Harus. Soalnya itu nafkah gue di situ. Satu, ya kan? Iya. Hidup nasi gue di situ. Betul. Ya, terus ya gue harus terus intent terus berjalan lah. Apa ya? Gak muluk-muluk sih gue. Selain sebagai di proc store gitu, terus sekarang di proc record gitu. Ada wacana ke depan untuk ekspansi apalagi gitu, Bang? Tiba-tiba ntar di prok kulineri kan. Pernah berjalan kan, Bang? Belum. Waktu arwang gitu. Oh iya. Iya, pernah. Tapi gak terlalu di sih. Kayak gua gak di bidangnya. Aneh. Belum pakai nama di prok kulineri itu ya? Belum. Iseng aja. Iseng. Memindahkan tongkrongan Blok M ke rumah. Ya alhamdulillah sampai saat ini juga teman-teman masih sering ke rumah sih. Karena kan kakak gue kan jualan gado-gado di belakang rumah gue. Oh. Jadi masih tongkrongan sering. Ya kan sering gue upload ya kan. Iya benar. Masih. Cuma bilang jangan di dalam rumah ya, pandemi, bilang di luar aja. Oh iya. Di warung kakak gue gitu. Masih ngumpul anak-anak. Terus buat ini, pesan buat anak-anak terutamanya, ya kayak buat Talan juga nih Pak Bud, yang sebagai anak bandnya nih, yang sampai saat ini meskipun kita tetap ada distribusi digital, tapi kita masih mencetak CD-nya gitu. Gua ada nggak sih? Gua harap sih, ya lu pada masih nyetak CD sih. Itu artefak soalnya. Betul. Gua sebagai pelestari musik ya, bukan kolektor sih kalau gua. Malu gua kalau bilang kolektor, soalnya suka dijual juga. Iya. Iya, pencinta rilisan fisik kalau gua. Itu sebagai artefak kan. Dulu inget banget gua, Iwan Rocks. Iya. Itu pernah nyari kasetnya di tempat gue. Zaman itu
masih jual itu 50.000. Kata dia mahal banget kan kaset lu, Om. Dia nggak mau menghargai segitu. Aduh, sedih juga dia nggak punya kan. Aduh, yang punya band ya itu sangat banyak, hampir semua kayaknya kalau gue lihat. Mereka nggak punya, gue masih ngupload, gue udah punya, nggak punya nih bro. Nah, lu bandnya gimana sih? Dia aja nggak punya kan? Tapi kalau gue ya pelestari lisan fisik, gue harus punya gitu. Kalau gue istilahnya, cuma gue udah keluarga ya kan? Ya tambal sulam itu ada. Ini gue jual, ini gue beli, ini beli gue jual gitu, udah pasti ada. Lumrah itu, lumrah. Mau nggak mau kan, susu betul. Anak harus. Betul. Iya. Ya, tapi gue enggak yang segitunya apa. Menekankan wah, gitu. Iya, enggak. Sampai yang maksudnya, wah ini buat listrik gue pakai. Enggak lah, itu zaman dulu SPP nggak apa-apa. Oh, sekarang jangan. Buat susu anak gue beli kan. Itu udah kacau gitu. Beli CD gitu, akhirnya beli banyak rilisan CD gitu. Oke deh, duit listrik, token listrik dikorbanin gitu. Jadi bulan depan nggak usah pakai listrik, pakai lilin. Gitu. Udah itu datang CD-nya. Udah datang CD-nya muternya nggak bisa juga. Pakai lilin. Konyol ya. Ya kalau buat anak-anak band ya terus berkarya lah. Siap. Risan fisik itu menurut gua untuk anak metal tuh wajib. Iya kan? Karena kalau bagi gua kayak ada digital ini keren maksud gua. Bagus, wakuin bagus lu jadi bisa didengerin dimanapun ya kan? Yeah. Di seluruh dunia kan. Tapi kalau enggak punya fisik kayak gimana sih? Kalau gue pribadi sih, bro dengerin nih album gue, tapi digital. Aduh, pulang kadang, ya nggak ada fisiknya, nggak ada. Aduh, sedih juga gitu kan. Ada teman bukan metal sih. Yeah. Ya, gue malas juga kalau nggak ada gituannya gitu. Terbiasa dari zaman dulu kita kan beli kaset, beli CD ya kan. Yeah. Itu aneh juga sih, cuman rilisan. Cuma fisik doang apa zaman yang bikin box set Lamb of God sempet ya flash disk ya kan sempet kan wah gue dapet tuh set kayak apa aneh aja gitu gue sempet dapet itu lah okay. 5 album jadi satu kan itu kan dia ada box set vinilnya ada CD-nya ada flash disknya gue beli tuh 3-3-nya tapi gue jual semua akhirnya sampai vinilnya gue jual juga karena gue apa senang satu album doang lah ngapain gue ada box set gue jual aja semua keteng satu-satu habis juga iya betul oke deh Pak Budi ini udah kalau sebenarnya sih dibilang cukup sih nggak cukup juga sih banyak yang bisa di bisa-bisa mil bisa-bisa nimbrung di sini nih mil pokoknya ya sampai pagi ya. Tapi ya karena terbatas waktu juga Emil kan mulutnya udah asem tuh Emil ya. Jadi di sini ada Emil ayah customer lamanya di Prok juga nih. Pak Bud terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sama. Di Pelatar. Gue juga thank you nih udah diundang di sini. Iyalah harus. Dan pertama kalinya gue sebenarnya nolak terus. Baru apa lu doang Pelatar gue datang. Karena gue males dulu. Gue malu gue karena lu kolektor buka gue bukan kolektor bilang. Gue punya cuma pencinta irisan fisik aja. Yeah. Gue jual ya gue jual, cuman ya nggak semua. Tapi ya kita dari apa menurutku sendiri yang mewakili Pelatar ya kita memang harus apa ya ngambil narasumber yang memang benar-benar jadi kayak saksi sejarah perjalanan. Terutama aku sendiri sih. Yeah. Ketika kita Hellcrest ngerilis Kala Mau tuh bandnya kita belum publish buat rilis gitu Pak Budi udah dapet duluan. Iya betul. Kita udah konsul musiknya gimana gitu. Terus pas waktu di album Sejawat ini lu kayak melakukan pengulangan yang sama gitu kalau Pak Budi yang ngomong iya deh. Oke, terima kasih banyak Pak Budi ya untuk waktunya dan buat band yang udah ngasih rilisan fisiknya kesini nih Cult Zeon dari Jogja terima kasih banyak.
kita ketemu lagi di episode Pelatar Talk selanjutnya. Sampai jumpa.